Ih. Kabutnya turun tuh. Pagi-pagi masih berkabut. Ini jeruk apaan, Ki? Jeruk apa ini? Jeruk, jeruk apa itu? Jeruk lemo. Jeruk lemo buat bikin sambel. Iya. Bagus juga. Banyak itu buahnya. Banyak tuh. Iya. Boleh bisa ambil. Apa itu? Ini biasanya terlalu kecil, alhamdulillah lebat. Itu juga nuna seperti itu. Kalau ini apa nih, Ki? Lengkeng. Oh, kelengkeng. Itu lengkeng. Bunganya sekarang banyak tuh. Ya, buahnya habis oleh kelawar paling juga. Sudah. Belum pernah lihat berbuah, baru lihat ini nih. Sekarang berbuah lagi. Banyak, Pak. Bunganya banyak banget lagi. Nah, jeruk juga itu 10 tahun ya mungkin ada lebih kabut lebih dulu saya masih ya dekat-dekat setelahnya pensiun mamanya belum pensiun. Nah, ini dengan jeruk ini. Oh, buah kedondongnya ditebang ya, Ki? Kedondongnya saya tebang. Karena itu kalau masa semi itu daunnya sampah. Dua dikasih kucingnya kepada bangunan umum. Sudah saja yang bicara itu. Pokoknya harus ditebang, pokoknya harus ditebang. Ah, tebang aja sudah. Tidak banyak yang berbuah, Pak. Hanya sudah masak-masak. Sudah berbuah. Ada gantinya ini, gantinya kedong-dong ini. Kedong-dong. Iya. Yang berdaun lagi itu. Beneran ini berkembang. Enak loh, udaranya segar. Udaranya sejuk. Woi. Ini di Ciamis. Sejuk. Rumahnya. Ini kebunnya. Hi, ayam lagi kawin. Wih. Ada ayam lagi kawin. Masih berkabut. Ini jam 6. Di sini berkabut. Musola. Kita
kita musol ke musola dekat rumah. Musola dekat rumah. Oh, bukan musola, ternyata masjid. Masjid Jami Al-Hikmah. Bukan musola. Pohon durian. Kabut cuy, seger banget. Lagi pada ngobrol berdua-dua tuh, bapak sama Aki.